Welcome back to channel Milan Adediati. Kali ini admin Milan Adediati akan memberikan preview pertandingan Juventus versus Milan. Stay tune terus di Milan Adediati. Sempat menggagalkan penalti Mohamed Salah kala Milan berjumpa Liverpool di matchday pertama Liga Champions musim 2021-2022, Magnan mengalami cedera. Akan tetapi penampilannya diragukan melawan Juventus dan ofisial Milan mengatakan pasti akan menampilkan Magnan pada menit pertama kala Milan berjumpa Juventus di matchday keempat Liga Italia. Tampil-tampil kala Milan berjumpa Liverpool di Liga Champions matchday pertama 2021-2022, Tomori akan kemungkinan besar berposisi di fullback kanan menggantikan Calabria yang sedang cedera. Dan penampilan Tomori ini akan berimbas pada penyerangan Milan terhadap pertahanan yang akan digalang Milan 3-5-2. Kemungkinan besar diserapkan Milan kala Milan berjumpa Juventus. Kala Milan berjumpa Liverpool di Anfield, Rebic mencetak gol pertama bagi Milan dan menyamakan kedudukan 1-1. Pioli menginstruksikan Rebic sebagai penyerang kala Milan berjumpa Juventus di Giornata keempat Liga Italia. Dan info terakhir, Giroud dan Ibra mengalami cedera punggung untuk Giroud dan tendon Achilles untuk Ibra. Pioli akan memberikan debut bagi Pellegrini, rekrutan penyerang Milan pada musim 2021-2022 ini akan melakukan debutnya kala Milan berjumpa Juventus di Giornata keempat Liga Italia pada musim 2021-2022. Mari kita Milanisti nantikan dan perhatikan penampilan dari Pellegrini.